Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, diduga saling berebut suara caleg, dua kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat bentrok itu, satu orang tewas dan sejumlah rumah terbakar. Dua massa pendukung caleg terlibat saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kedua kelompok yang bentrok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibat bentrok ini, satu orang warga tewas, 8 motor dibakar, dan 2 rumah warga ludes dibakar massa. Untuk membubarkan massa, puluhan personel gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi. Hot.